mau buru-buru nih. Silau lagi. Pas landingnya ya, tapi saya nggak kekejar. Nah, selamat datang pesawat AirAsia kembali di Bandara Kertajati. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya. Mohon maaf sebelumnya udah lama nggak konten. Selama seminggu atau dua minggu. Hari ini saya akan mulai lagi ya liputan di Bandara Kertajati. Paling tidak saya dapat pesawat ya. Sekarang di hari Minggu ini sudah mulai padat jadwal penerbangan. Jadi bisa dilihat saja. Untuk saat ini belum ada tahapan perbaikan ya di atap Bandara Kertajati ini. Semoga ada perbaikan ya teman-teman. Terus saya akan mau ke sana aja. Menuju ke bandaranya ke dalam. Tadi sudah ngabarikan pesawat AirAsia Indonesia, salah satunya dari Denpasar ke Kertajati. Itu sayang banget ya. Saya lihat tuh kalau di jadwalnya itu sering terjadi pembatalan gitu. Atau enggak kenapa ya mas, kapainya libur ya. Saya kurang paham itu. Tapi alhamdulillah untuk hari ini maskapai AirAsia sudah kembali normal seperti biasa. Tapi pas saya lihat ya harinya hari Jumat sama Minggu saja. Kalau untuk hari lainnya nggak ada. Harusnya mas tiap hari gitu untuk penerbangan itu. Oke, bisa kalian simak aja videonya sampai dengan selesai. Aduh, silau benar. Nah, ini ada pesawat lagi nih datang dari Medan. Aduh, ada burung ini. Yang bikin ganggu pandangan burung ini. Sip. Mantep.
Mantap. Pesawat ini. Tuh, Pak, di atas juga sama. Satu lagi tak, Pak? Di situ kemana? Tujuan Denpasar dari Kertajati. Semoga selamat sampai tujuan. Setelah pesawat AirAsia take off, AirAsia Indonesia tujuan Denpasar dari Kertajati, kali ini ada kedatangan pesawat lagi dari Sumatera, dari Batam. Kalau tadi kan dari Medan, nah sekarang giliran Batam. Emang kalau hari Minggu nih harinya tampak ramai kedatangan penerbangan pesawat.
Alhamdulillah. Hari ini ada 3 pesawat nah, dari Denpasar, ada yang dari Batam, dari Medan. Keren juga sih. Alfamart. Ayo, Pak. Luar biasa hari ini. Tampak rame. Yuk kita akan kenapa? Alfamidi, hah? Hah? Iya Alfamidi, Alfamart City. Hilang. Iya. Oke. Untuk area kedatangannya di situ ya, di tengah-tengah ini. Udah tersedia taksi Bluebird. Oh, untuk hari Minggu cukup ramai. Oke teman-teman, itu tadi saya sudah ikut beberapa di sekitar bandara ini, beberapa pesawat juga yang dari Denpasar, dari Batam, dari Medan ya. Kalau untuk yang lain sih saya skip dulu karena saya sekarang mau ada kesibukan waktu. Pokoknya ini untuk Bandara Kertajati ini sudah tampak itu ramai dan berkah di hari Minggu ini. Ini penumpangnya kalau nggak salah dari Batam sama Medan yang di sini. Kita zoom ya. Ini mohon maaf HP-nya apa masih HP lawas, pakainya Redmi Note 5 Pro. Jadi untuk kondisi penerbangan saat ini sudah mungkin cukup ramai dan bisa dilihat saja di area kedatangan dan di area keberangkatan. Tapi untuk area keberangkatan mohon maaf belum saya liput. Gak mau saya liput dulu ya. Dan itu tadi berharap saya mungkin tidak lama-lama di sini. Dan segitu saja dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Saya rasa mungkin tidak mau apa mau lama di sini. Karena sekarang saya lagi ada kesibukan waktu di rumah halaman ya, di toko atau di mana ya. Karena hari ini ya tetap hari kerja sih. Hari Minggu, yang penting lancar rezekinya. Oke, gitu saja dan saya rasa cukup dan hatur nuhun kalau ada kata-kata salah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata salah dan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Bye bye.